Pesawat tenaga karet. Pesawat tenaga karet menggunakan energi elastis dari karet yang diputar untuk menghasilkan gaya dorong dan menerbangkan pesawat. Karet diputar dengan tangan melalui propeler atau baling-baling pesawat. Saat karet diputar, energi elastis disimpan dalam karet. Karet berusaha untuk kembali ke bentuk semula setelah diputar. Ketika pengguna melepaskan karet, energi elastis yang tersimpan akan menggerakkan propeler atau baling-baling pesawat. Gerakan propeler atau baling-baling akan menghasilkan gaya dorong yang mendorong pesawat ke depan, menyebabkan pesawat terbang dalam lintasan tertentu. Tenaga yang dihasilkan dari karet akan terus berkurang, sehingga pesawat akan berhenti terbang setelah beberapa waktu.